acara video pendek tentang asma-asma Allah, yaitu Ya Hayyu, Ya Qawiyyu, Ya Aliyu, Ya Ghaniyyu, Ya Maliyyu, Ya Wafiyyu, Ya Waqiyyu, Ya Waliyyu, Ya Baqiyyu. Ini namanya asma songo atau asma kurun atau asma payung rasul. Pernamaan ini berbeda-beda, namun yang pasti adalah ilmu itu saya dapatkan ijazah langsung di hadapan beliau Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Jauhari Umar di Pasuruan pada tahun 1993, dan saya masih mengamalkan bacaan tersebut sampai sekarang. Dan bagaimana cara membacanya? Cukup kita hanya setiap sholat fardu membaca 3 kali saja, kan cepat ya. Ini hanya 9 asma saja, cepat sekali, 3 kali setiap sholat fardu atau 9 kali setiap sholat fardu. Nah, ada juga yang mau ditidakatin bisa puasa 3 hari atau 1 minggu atau 21 hari atau 41 hari kalau mau ditidakatin. Fungsinya adalah untuk menaikkan wibawa kita, juga untuk keamanan. Apabila kita pergi ke suatu tempat, kita was-was terhadap keamanan tempat itu ataupun di rumah dan sebagainya. Kita apabila rutin membaca asma tersebut, maka kita akan terlindungi keselamatan kita dengan pertolongan dari Allah yang namanya Ma'una. Ma'una itu akan timbul apabila kita melakukan pendekatan kepada Allah, yaitu dengan sering membaca asma-Nya, yaitu asma songo atau asma kurun atau asma payung rasul tersebut. Dan ini sudah resmi penonton bisa mengamalkan ketika saya membacakan asma tersebut. Ini berarti sudah saya ijazahkan langsung secara ikhlas. Bacanya yaitu Ya Hayyu Ya Qawiyyu, Ya Aliyu Ya Ghaniyyu, Ya Maliyyu, Ya Wafiyyu Ya Waqiyyu, Ya Waliyyu Ya Baqiyyu. Cukup 3 kali setiap sholat fardu atau 9 kali. Yang penting ganjil saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung channel kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.